Proceeding bermula dengan Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Jalil yang mempengerusikan panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan bersama-sama Dato' Hazanah Mehat dan Dato' Zavir Alamaidin Mira mula membacakan penghakiman. Sebelum itu, Abdul Karim mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas hujahan mereka dalam proceeding rayuan. Katanya mahkamah hanya akan memberikan penghakiman secara ringkas pada proceeding ini. Najib 68 memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai tahun lepas yang menjatuhi hukuman 10 tahun penjara ke atas Najib bagi setiap 3 pertuduhan pecah amanah dan 3 kes pengubahan wang haram serta penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit atau penjara 5 tahun bagi satu pertuduhan menyalahgunakan kedudukan melibatkan dana SRC berjumlah RM42 juta.